Shalom, apa kabar saudara onlineku? Kembali lagi di channelnya Inong Esther Family. Salam horas buat kita semua teman-teman. Suamiku mau cabut ubi dulu teman-teman. Mana? Yang mana aja pak? Mana cabut? Buahnya masih kecil. Makan singkong guys. Banyak juga satu pohon. Ya, cukup itu. Cukup pak. Suamiku lagi ambil daun teman-teman. Ini dong dua ini. Suami saya jemur daun pisangnya teman-teman. Selamat siang teman-teman. Di video kali ini saya mau buat lapet gadong teman-teman. Tadi suami saya sudah petik ubi satu pohon singkong teman-teman. Karena kemarin kan di video sebelumnya waktu kita panen sayur singkong liar, dan saya di situ petik ubi singkong daripada ubinya induk imprat. Nah, setelah 3 hari menjelang saya mau buat video ini sekarang teman-teman, ubinya tuh busuk teman-teman. Nah, berhubung di samping rumah ada kita tanam ubi yang ubinya bisa dipanen tuh umurnya 1 tahun. Nah, tadi saya suruh suami saya petik satu pohon dan ternyata ubinya ada, dan ini dia hasilnya teman-teman. Nah, jadi ini ubinya, ada ubi singkong yang kuning dan juga yang putih ya teman-teman ya. Nah, di sini juga saya ada daun pisang yang tadi suami saya petik. Daun pisang ini
sudah saya bersihkan dan saya sudah rapikan, saya potong-potong dengan sesuai selera yang saya mau. Dan saya nanti bagian isi dalam daripada ubi singkong ini saya mau buat dia unti, kelapa unti ya teman-teman ya. Bahasa Indonesianya saya kurang paham, pokoknya yang saya tahu itu unti. Jadi yang saya perlukan itu adalah gula merah. Saya di sini punya gula merah 1 kilo dan di sini saya ada kelapa muda teman-teman, 2 butir kelapa. Dan ini saya akan masak, nanti saya juga akan tambahkan dia seperti garam dan juga gula pasir 1 perapat ya teman-teman ya. Sekarang langsung kita masak untinya dulu teman-teman, isian daripada ubi singkongnya. Kita mau potong dia gula merahnya dulu teman-teman, supaya kita mudah untuk memasaknya jadi air supaya cepat teman-teman. Gulanya kita lelehkan ya teman-teman ya, sampai dia semua sudah meleleh. Kita tambahkan gula pasir ya teman-teman ya, sekitar 1 perapat. Saya tambahkan garam 1 sendok teh kecil. Ini gulanya sudah meleleh ya teman-teman ya, karena dia ini kental sekali, saya tidak akan saring dia lagi teman-teman. Langsung saja kita masukkan dia punya kelapa. Singkongnya di apa namanya ini pak, tepung ya, tepung basah ya. Saya mau tambahkan garam ya teman-teman ya, sekitar 1 sendok kecil di ubi yang diparut. Kita aduk sampai merata. Saya sampai ambil alih untuk memasak untinya teman-teman, karena saya nggak kuat lama-lama berdiri teman-teman, karena memasak unti kelapa itu kan butuh proses ya, sampai dia benar-benar matang teman-teman. Nah, saya tanya seberapa lama memasak unti kelapa itu ya, sampai air kelapanya itu benar-benar kering. Jadi kalau kering air kelapanya itu sampai dia benar kayak mengeluarkan minyak, itu nanti kue ubinya itu tuh enak, berhari-hari pun dia nggak akan basi ya teman-teman ya. Kita cobain ya pak. Udah matang teman-teman. Kalau kue itu bolehnya hanya sesendok-sesendok ya mas, gulanya ya. Tergantung selera seseorang. Kalau di rumah ini bapak senangnya manis.
terakhir teman-teman. Habis bersih. Dia teman-teman banyak kita dapatnya. Kita langsung kukus ya teman-teman ya. Di sini saya sudah siapkan pengukusan kameranya ke dalam. Nah, kita langsung letakkan dia di sini. Kita susun. Ini kue tradisional ubi singkong ya teman-teman ya. Lapek gadung namanya kalau kita orang Batak. Ini sangat enak sekali teman-teman. Ini nanti kita kukus 30 sampai 40 menit sampai dia matang ya teman-teman ya. Semua teman-teman, ini kita kukus sekitar 30 sampai 40 menit sampai dia matang ya teman-teman ya. Kita masak kue singkongnya itu di api yang besar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti kita kembali setelah dia matang ya teman-teman ya. Buka satu teman-teman, pas sudah masak apa belum. Panas. Ini penampakannya teman-teman. Kita cicipi. Sudah matang teman-teman. Masih panas. Nih teman-teman nih. Gulanya, gula kelapanya belum mer. Ini dia kue singkong ya teman-teman, ubi singkong. Ini adalah kue tradisional di bangsa Indonesia, di bermacam suku di bangsa kami Indonesia ini banyak teman-teman. Ubi singkong ini enak teman-teman ya. Dan kita undur diri dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami. Sampai ketemu di next video. Bye teman-teman.
Ini dia teman-teman nih. Kue lapek. Lapek gadong, ubi singkong, teman-teman.